Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film thriller yang berasal dari Prancis. Film yang dirilis tahun 2017 ini bercerita tentang sekelompok orang yang terjebak dalam situasi misterius yang mengancam nyawa mereka. Tetapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke alur cerita, kita ingatkan bahwa konten ini mengandung full spoiler dan kita harapkan untuk menonton filmnya terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Di tengah sibuknya perkotaan, Marta? Seorang wanita cantik bernama Elena memasuki sebuah bar. Elena menarik perhatian semua pengunjung bar yang ada di sana. Saat Elena memesan kopi, seorang pria yang terlihat sakit pergi tergesa-gesa menuju toilet. Elena ingin meminjam charger untuk ponselnya. Kebetulan, bar itu memiliki banyak sekali charger ponsel. Beberapa saat kemudian, seorang pria tertembak setelah keluar dari bar itu. Orang-orang di dalam bar mulai panik dan mereka melihat kota sudah sangat sepi. Seorang pria yang berniat memeriksa keadaan di luar malah ikut tertembak. Semua pengunjung bar kembali panik dan mereka menyadari bahwa sinyal ponsel mereka diblok. Akhirnya, mereka mencoba menyalakan televisi. Namun, mereka tidak menemukan jawaban apapun. Tiba-tiba, kedua mayat yang ada di depan bar menghilang secara misterius. Mereka mulai menebak-nebak perihal situasi mereka sekarang. Hingga pada akhirnya, mereka menduga bahwa ada buronan teroris di antara mereka. Di saat yang bersamaan, Nachos terlihat diam-diam menyembunyikan tasnya. Mereka kemudian memeriksa tas Nachos, dan ternyata sama sekali tidak ada benda yang mencurigakan di dalam tas itu. Kemudian, mereka melihat sebuah koper. Dan kini, mereka mulai mencurigai orang baru. Pemilik koper itu terlihat sangat mencurigakan. Pria itu sangat bersikeras untuk tidak membuka kopernya. Kemudian, seorang gelandangan bernama Israel merampas paksa koper itu dan ia membukanya di depan semua orang. Ternyata, memang tidak ada teroris di antara mereka. Tiba-tiba, mereka mendengar suara dari dalam toilet. Mereka mencoba untuk membuka pintu toilet itu dengan paksa. Ternyata, pria yang sakit tadi masih berada di dalam toilet. Elena menemukan suntik aneh di sebelah pria itu. Kemudian, pasukan khusus mendatangi bar itu dan para pengunjung bar mencoba untuk meneriaki mereka. Namun, perilaku pasukan itu terlihat aneh. Mereka tidak peduli pada pengunjung bar dan mereka mulai membakar tumpukan ban.
haciendo nada. ¿Será posible que no nos hayan visto? ¡Oiga! Kemudian, pasukan itu pergi meninggalkan bar itu. Secara mengejutkan, mereka menyaksikan bahwa media memberitakan kebohongan. Ya algunas horas sufre el centro de Madrid. Policía y los bomberos, después de acordonar la zona y de evacuar a los vecinos. Pues eso es mentira. Si no hay ningún incendio, es una puta mentira. La policía. Di saat yang sama, pria sakit itu keluar dari toilet. Namun, tiba-tiba pria itu rubuh dan tewas di sana. Mereka bersama-sama memeriksa ponsel dari pria itu. Dan mereka mendapatkan kesimpulan bahwa pria itu membawa virus Ebola dari Afrika. Dan kini, masalah sudah terjawab bahwa mereka semua akan dibunuh agar virus tersebut tidak menyebar. Konflik baru mulai terjadi, di mana para pengunjung terbagi dalam dua kubu. Dame ese teléfono, yo sé que tengo que llamar. Pengunjung kini menjaga jarak dengan orang yang sudah menyentuh pria sakit itu. Seorang pria bersenjata mengancam pengunjung yang sudah melakukan kontak fisik pada pria sakit itu. Mereka dipaksa untuk masuk ke dalam ruang basement bar agar tidak menularkan virus itu. Yo ahí no me meto, Mereka yang dikurung di dalam basement berusaha bertahan dalam situasi itu. Namun, Trini memiliki fobia berada di dalam tempat sempit. Dan ia mulai mengalami kepanikan. Kemudian, mereka menemukan lubang saluran got di dalam basement itu. Israel kemudian mencoba untuk melumuri tubuhnya dengan minyak, dan ia mulai masuk ke dalam lubang got sempit itu. Israel terjebak di dalam lubang itu, namun mereka mencoba memaksanya untuk masuk. Tiba-tiba, terdengar suara tembakan di atas basement. Setelah itu, bar kemudian dibakar, dan mereka yang terjebak mulai takut kehabisan oksigen. Necesitamos aire o en dos minutos nos asfixiamos. Hay que salir de aquí. Mereka akhirnya menarik paksa Israel agar udara dari got bisa masuk. Dos y tres. Setelah situasi mulai tenang, mereka mulai mengamati situasi di atas. Kemudian, sebuah ponsel berdering. Mereka kemudian mengecek riwayat pesan dari pria sakit itu. Dan dari percakapannya, pria itu ternyata memiliki serum penyembuhnya, namun ia sudah terlambat untuk menyuntikkannya. Dan pria sakit itu ternyata memiliki sisa 4 buah serum. Mereka langsung menggeledah jenazah pria sakit itu. Israel yang mendapatkan serum itu terlebih dahulu. Dan ia langsung menyuntikkan satu serum kepada dirinya sendiri. Nacho geram melihat keegoisan Israel, dan ia langsung menyerang pria itu. No!
Kemudian, serum itu jatuh ke basement, dan saat Rini mengambilnya, serum itu malah masuk ke dalam got. Akhirnya, mereka memutuskan untuk memanfaatkan Elena yang bertubuh paling langsing untuk mengambil serum itu. Elena berhasil lolos dari lubang itu dan ia juga menemukan serumnya. Elena tidak percaya pada orang yang di atas dan ia memaksa mereka untuk turun bersamanya. ¿Quién se tira primero? ¿Votamos o qué? Saat mereka mencoba turun ke dalam got, Elena berinisiatif menyembunyikan serum itu di sebuah tempat. Saat mereka semua turun, Nachos mengambil kesempatan untuk merebut senjata dari Israel. Setelah terjadi penembakan, Nachos berhasil keluar hidup-hidup. Karena hal itu, mereka semua mulai tidak percaya pada Nachos. Karena waktu yang terbatas, akhirnya Nachos meminta serum itu pada Elena. Elena, yo sé que te gusto. No lo has perdido, lo has escondido. Karena Elena menyembunyikan serum itu, Nachos kemudian mengancam membunuh seseorang. Por favor, vámonos. Akhirnya, mereka berjalan untuk mengambil serum itu. Soy yo. Estoy tirando monedas por si tenemos que volver. Saat mereka memasuki bagian got yang gelap, salah seorang dari mereka terjatuh ke air. Ternyata, Trini berusaha untuk membunuh Setur agar jumlah serumnya pas untuk mereka. Karena Trini merasa dirinya bersalah, akhirnya ia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Akhirnya, ketiga orang itu membagikan serum yang tersisa. Kemudian, mereka mendengar suara seseorang melempar koin. Ternyata, Israel masih hidup dan ia langsung membunuh Setur. Nachos dan Elena berusaha kabur dari kejaran Israel. Mereka melihat jalan keluar dari saluran got itu dan mereka menaiki tangga untuk meraihnya. Akhirnya, Nachos tewas bersama Israel dan Elena langsung menyuntikkan serum itu kepadanya. Elena pun keluar dari dalam got itu dalam keadaan yang sangat kacau. Se ha cobrado al menos 3 víctimas mortales. Dan film pun selesai. Film ini cukup menegangkan dari awal hingga akhir film.
Di sini, kita bisa melihat bahwa manusia akan kehilangan akal sehatnya di saat keadaan kritis. Manusia akan selalu mementingkan hidupnya sendiri ketimbang orang lain. Di sini, Elena sebagai sosok yang dari awal menarik perhatian justru berubah menjadi manusia yang tidak dianggap. Dan bahkan, dianggap sebagai sampah yang harus dibunuh. Seperti nasib seseorang yang bisa tiba-tiba berubah 180 derajat. Jika teman-teman ingin merequest film, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah mampir, dan sampai jumpa di video berikutnya.